Baru beres kontroversi boneka, Ivan Gunawan nekat memelihara sesuatu lagi hingga diingatkan sahabat. Dikutip dari Pikiran Rakyat, Ivan Gunawan belum lama ini menjadi perbincangan lantaran memelihara dua boneka. Momen Ivan Gunawan bersama boneka yang dipelihara kerap dia bagikan di akun media sosialnya dan menjadi perbincangan. Bahkan, saking viral dan menjadi perbincangan, banyak pesohor yang ikut-ikutan memelihara boneka. Tak hanya pesohor, rupanya keputusan Ivan Gunawan memelihara boneka juga menjadi tren di masyarakat hingga dikaitkan dengan hal-hal mistis. Lantaran sudah membuat gaduh dan menjadi kontroversi, Ivan Gunawan memutuskan untuk memberikan dua boneka tersebut kepada orang lain agar kontroversi yang menyeretnya selesai. Maharani Kemala, salah satu teman dekatnya, mengingatkan Ivan Gunawan agar tak lagi berbuat aneh. "Sekarang udah ya, gak usah yang aneh-aneh," ucapnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Maharani Kemala pada 11 Januari 2022. Mendengar peringatan dari rekannya, pria yang akrab disapa Iguni itu pun menegaskan akan kembali memelihara sesuatu. "Sekarang gue mau melihara lagi," ucap Igun seperti diberitakan Pikiran Rakyat Depok dalam artikel berjudul "Ivan Gunawan berniat pelihara sesuatu setelah kehilangan bonekanya. Tunggu aja tanggal mainnya." Sang desainer mengatakan akan kembali memelihara sesuatu setelah boneka. "Ada lagi yang mau gue pelihara, tunggu aja tanggal mainnya," sambungnya. Mendapat jawaban mengejutkan dari Igun, wanita yang akrab disapa Mami itu kembali dibuat penasaran dengan aksi sang desainer selanjutnya. "Apalagi yang lo mau pelihara?" ucap Maharani. Tak menghiraukan pertanyaan rekannya, Igun mengatakan sesuatu kepada suami Maharani Kemala. "Aji, sekarang aku mau pelihara otomotif," ucap Igun. Ternyata, pria kelahiran 1981 itu berniat membeli mobil untuk hobi barunya nanti. "Aku mau beli mobil, biar kalau aku ngobrol sama Aji, nggak ngobrol sama Mami melulu," jelasnya. Dirinya menceritakan bahwa ada seseorang yang menghubungi via Japri. Pria yang dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting mengaku diajak masuk ke grup Ferrari. "Tadi ada orang tahu-tahu chat gini, 'Gun, gue masukin Ferrari nih.' Gue mau jawab apa, bingung," ucap Ivan Gunawan sambil tertawa.